Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati kita di hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, untuk mengucap syukur kepada-Nya dan untuk memuji, menyembah-Nya serta mendengarkan suara-Nya. Marilah kita bersaat teduh. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Saudara, marilah kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita menyadari kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Baktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita semuanya. Saudara sekalian, kita semua akan memuji Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang begitu mulia. Kita akan memuji Tuhan nomor 14, sungguh besar kau Allahku. Mari kita buka pujian kita nomor 14, How Great Thou Art, nomor 14. Kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Kita memuji Tuhan dengan suara yang besar. Kita memuji Tuhan. Tuhan kita Tuhan sungguh besar. Tuhan yang begitu great, yang mengutus anak-Nya. Dia sanggup melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Bintangku melapan dan bunyi guriuku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar kau Allahku. Ayat kedua, ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian ku dalam penebus, ku terteguh, bagiku dicurahkan oleh Putra Mudaranya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Baik ketiga, ya Tuhanku, apabila ku panggilku, sukacita ku amatlah besar.
karena terkabullah yang kurindukan melihat di Kau Tuhanku Akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan, Tuhan yang melebihi segala akal dan pikiran kami, yang tidak sanggup kami memanainya. Tapi Tuhan, Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk turun ke dalam dunia ini ya Tuhan, untuk mati di kayu salib bagi kami, demi menebus dosa-dosa kami. Dan Tuhan, Engkau telah menjadi juru selamat kami. Dan Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, Kau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berbicara kepada kami, Tuhan yang menyelamatkan kami daripada lumpur dosa. Sehingga Tuhan, kami boleh hidup di hadapanmu menjadi anak-anakmu yang boleh bersyukur, mengucap syukur dan senantiasa taat kepadamu, mendengar suaramu Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami boleh menyembahmu Tuhan, kami boleh mendengar suaramu, kami boleh memujimu atas segala keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan gagah perkasa kami, tapi karena anugerah Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan, tapi karena anugerah-Mu Tuhan yang tidak bisa kami bayar Tuhan. Tapi pemberian cuma-cuma Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya sanggup memujimu. Kami hanya bisa membalas cintamu Tuhan. Dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami mengucap syukur membayar segala apa yang Tuhan berikan pada kami. Terpuji nama Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan berkati ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara sepuluh hidup rukun. Semua angkat tangan tinggi seperti minyak di Bukit Sion, sebab kesalahan.
kecanggung dan cubanya turun seperti embun di semua bilang mengalir. Saya kasih kesaksian bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan buat saya sebagai ini waktu pertama saya jadi Kristen ya. Waktu saya bertobat itu di Singapura. Waktu anak-anak sekolah Singapura, saya pindah ke Singapura. Di situ teman saya ajak saya ke gereja Baptis waktu itu di Queenstown Baptist Church. Nah di situ dia suka mengajak anak-anak cucu anak-anak saya untuk ke Sunday School. Dia bilang, kamu datang dong, ini Natal ada pertunjukan, anak kamu main pertunjukan itu Natal. Saya datang. Sesudah itu saya diajak lagi teman ke situ juga. Sampai satu hari saya di Tuhan berbicara kepada saya. Jadi sejak itu saya terima Tuhan, dan sejak saya terima Tuhan itu dari itu mulai ada penyiksaan. Sebelumnya suami saya itu apa aja saya mau lakukan boleh aja. Dia gak pernah melarang. Terus waktu itu dia mulai. Pertama kali saya bilang saya mau dibaptis, diseret keluar rumah. Kebetulan ada ipar saya, kakak ipar ya, brother-in-law, dia missionary buat The Gideons. Dia kebetulan datang waktu saya diseret keluar rumah, dia seret saya ke dalam rumah, suami saya seret saya keluar rumah sampai dekat pintu. Saya tendang pintunya, jadi suami saya di luar, kita di dalam. Udah gitu dia bilang, besok ke lawyer cerai. Dua minggu anak di kamu, dua minggu saya. Saya gak ngomong apa, saya cuma teman-teman doain dong. Laki gue mau cerai. Jadi teman-teman segereja tuh semua pada doain. Terus besok pagi-paginya saya udah siap, udah dandan, udah siap duduk di sofa, nunggu aja. Diam aja duduk gitu. Gak tahu dia keluar-keluar. Dia berlutut di depan saya minta maaf. Siapa yang bisa merubah hati dia? Cuma Tuhan yang bisa merubah hati dia kan. Jadi saya penyiksaan itu selama 3 tahun. Saya ke gereja, di gereja pulang-pulang baru keluar dari gereja, suster sama si pembantu di depan. Nyonya katanya enggak boleh pulang katanya. Sama anak 3 saya kan. Ya udah kita nginep di hotel. Si pembantu, si tukang masak pulang ke rumah. Pokoknya saya sama si suster hotel. 3 hari. Tapi Tuhan membuat dia bodoh ya. Hari ketiga si pembantu bilang, Nyonya saya disuruh keluar main. Main kemana? Iya saya juga tahu mau main kemana katanya. Soalnya ipar saya persis juga punya rumah di situ juga. Dekat situ juga kondo di Pandan Valley itu ya. Jadi dia ke situ. Terus dia bilang, Nyonya, saya lihat Tuhan bawa perempuan katanya ke rumah. Jadi saya buru-buru pulang kan. Saya pulang, saya bilang, kamu yang keluar. Besok aku lamarin perempuan ini untuk ke suaminya, aku lamarin untuk kamu. Pokoknya hari ini kamu keluar, aku mau pulang ke papak bawa anak-anak gitu ya. Gak tahu Tuhan memberi saya kekuatan karena saya tahu itu semua karena doa-doa teman-teman segereja ya. Terus udah gitu dia... berlutut, berjam-jam minta ampun,
kebetulan lagi kakak ipar saya datang lagi tuh. Padahal waktunya kan lain, tahunnya lain. Dia datang lagi, Pat, lu mesti ampunin. Lu kan orang Kristen, kamu harus ngampunin lo. Aku udah mau tendang aja mukanya ya. Saya bilang, demi Tuhan aku ampunin kamu. Kalau enggak, gua enggak bakal ampunin aku. Cium, saya bilang, kamu harus ampunin. Dia kan, kamu orang Kristen harus ampunin. Ampunin, udah. Udah gitu, terus, tapi itu penyiksaan terus, gak habis. Tiap kali, pernah saya ke gereja, lagi saya ke Jakarta, di rumah cici saya. Saya ke gereja sama cici saya, anak-anak tinggalin di rumah cici saya ya. Pulang, karena Jakarta kan macet ya. Telat setengah jam ya. Pulang-pulang saya anak yang kecil kan, minta di pangku. Saya dicekek sampai ketarik, dicekek mangku anak, dicekek sampai ketarik. Tapi saya gak kerasa, saya cuma bilang, Tuhan ampunin dah sebab dia tidak tahu mengenal engkau. Kalau dia kenal engkau kan dia gak akan berbuat begitu. Udah dicekek, ditarik anak dua yang dua takut kan. Ngumpet di kamar, ditarik dua-dua tiga-tiga di bawah hotel. Cici saya nangis, Bet anak lu dibawa semua gimana? Biarin tuh bapaknya, gak akan diapa-apain. Terus besok pagi-pagi dikembaliin. Anaknya nangis semalam suntuk seharian, nangis terus. I want my mommy, jadi pulangin dah. Itu penyiksaan gak habis-habis sampai satu hari udah di Singapura ya. Dijual rumah semua. Kita punya penthouse dua rumah, bungalow satu dijual. Mobil juga waktu terakhir, mobil terakhir deh, udah dijual rumah. Saya nggak suka minta uang sih soalnya. Soalnya saya waktu di Bandung itu punya dua pabrik tenun ya. Di Bandung 600 pegawainya, di Jakarta, di Tangerang 200. Saya yang bagian keuangan, aduh pusing dah. Saya mikirin gini, kalau hidup hanya untuk uang, aduh nggak enak banget ya. Saya bilang ya, uangnya banyak juga makan sama aku gak ketelan. Soalnya mikirin tuh clearing, kalau udah jam 12, udah clearing udah lewat, baru tenang layap pergi sama teman-teman. Kalau dipikir, aduh buat apa ya hidup begini ya. Terus anak-anak waktu pindah sekolah di Singapura, saya pindah ke Singapura juga. Udah sampai di Singapura, saya gak mau pulang lagi. Ipar saya nangis-nangis, Bet urusin pabrik dong. Soalnya saya kan bagian keuangan. Bet urusin pabrik, gak mau ah. Saya bilang, Bet urusin pabrik. Apa dia nangis loh, laki-laki loh, ipar nangis loh. Saya bilang, enggak deh. Saya bilang ya, duit gak menyenangkan ya, kalau dipikir ya. Punya banyak duit juga hatinya gak seneng. Apalagi di Singapura ya, kita bisa ke gereja ya. Dikuatkan sama teman-teman, kalau tuh suami datang weekend ya. Saya suka ke persekutuan, tapi kalau suami, kayak saya gak datang artinya dia tahu, oh suami kamu ada ya? Iya. Kalau ada dia saya gak berani keluar, soalnya kan selalu di persecute terus. Terus satu hari saya ke gereja sama cici saya nih. Brother-in-law saya yang di missionary ini, Bet lu jangan pulang, dia telepon. Ke persekutuan dia pulang. Bet lu jangan pulang, ditelepon suaminya sih, istrinya. Terus bilang, si Betty jangan pulang, kenapa? Tuh suaminya lagi nungguin di depan, di tempat bus, mau digebukin katanya gitu. Udah diseret berapa kali, Udah dipukul, pokoknya dicekek. Gitu. Udah pokoknya, itu berjalan selama 3 tahun tuh. Tapi selalu Tuhan kan bilangnya suruh ngampunin. Jadinya, waktu kakak saya bilang, Bet, lu jangan pulang deh, mau digebukin. Terus minta doain ya, ibu-ibu ya. Enggak usah. Gue bilang, cuman saya doa sendiri, saya bilang, Tuhan, demi engkau saya bersedia dipukulin. Saya bilang, ya pulang kita naik bus nih. Cici saya bilang, gue punya sendal nih, ya. Ntar kalau dia pukul lu, gue pukul pakai sendal. Persis sampai di depan rumah ya, di rumah cici saya. Cihu saya tuh ya, beradain lo, saya keluar cepet-cepet. Bet, mana?
pulang, dia langsung ke airport, katanya pulang ke Indonesia. Aduh, puji Tuhan, terima kasih. Itulah terakhir dia, gak pernah sejak itu dia gak pernah balik lagi ke Singapura. Tiap hari, hampir tiap hari telepon, lu pilih mana, lu pilih gua apa pilih Tuhan. Kalau pilih gua lu gak boleh jadi Kristen, kalau pilih Tuhan gua gak mau kasih ongkos, gua gak mau ongkosin, gak mau, lu, pokoknya gak mau kasih duit. Terus gitu saya diem aja saya gak jawab. Udah gitu akhirnya dia tanya, terus dia persisten tanyain pilih siapa, pilih dia apa, pilih Tuhan. Aku bilang akhirnya aku pilih Tuhan. Udah dia sejak itu dia gak pernah kasih lagi uang. Terus satu hari dia kirim tiket, pulang katanya. Udah 2 tahun gue bilang, anggap aja kita udah mampus semua di sini. Saya bilang, kamu gak kasih makan. Kan 2 hari udah gak kosin. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan buka jalan buat kita ya. Saya punya, kan kita punya pabrik tenun ya. Itu kan kita punya agen-agen gitu yang suka beliin barangnya ya. Dia tuh kasih saya satu amplop $10,000. Habis itu saya sewa rumah. Soalnya kan rumahnya udah dijual semua sama dia. Mobil juga diambil udah. Saya sewa rumah, saya terimain kos anak sekolah satu, ada orang yang sakit satu. Terus di situ saya lihat bahwa Tuhan tuh betul-betul menjagakan kita. Terus saya bilang, kamu nggak mau kasih saya uang, nggak apa-apa, nggak kasih itu buat anak-anak tuh ya, buat sekolah gitu, nggak minta sama Tuhan lu katanya gitu. Jadi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kau dengar apa yang dia bilang. Tuhan, saya memilih untuk tidak mempermalukan engkau. Kau bukakan jalan, kau cukupin kita ya. Saya bilang gitu. Sejak itu saya gak pernah telepon lagi, gak pernah minta lagi, gak pernah apa lagi, enggak. Dia juga gak pernah ngirim uang lagi. Sama Tuhan dibikin bangkrut. Dalam 2 tahun bangkrut tuh pabriknya. Saya enggak sama sekali, padahal saya sebetulnya bisa perjuangkan. Soalnya itu kejadiannya sesuatu kejadian yang tidak mungkin. Sesuatu kejadian yang tidak mungkin karena urusan pabrik beli benang 25 juta udah dibayar ke importir. Importernya kabur ke Australia. Jadi kan saya enggak ada di situ lagi. Jadi semua pada nggak taunya orang pakai tentara diambil pabrik itu dengan paksa. Sedangkan yang di Jakarta dijual sama ipar saya ya, duitnya dibawa kabur ke Jerman. Pulang-pulang matinya dia juga matinya di Bandung di hotel, nggak boleh pulang sama mertua sama ipar ya. Jadi itu mah nggak ada artinya. Kalau saya mau urusin, saya nggak bisa urusin, soalnya itu semua urusannya sama bank, sama kementerian keuangan. Sedangkan Radius Priyapadi itu teman papa saya. Waktu saya ituin pabrik juga surat-surat semua saya ke langsung ke kantornya Pak Radius. Waktu masukin mesin-mesin embroidery dari Swiss, itu saya langsung ke Padang Sudirjo, langsung ke office-nya teman papa saya, anak Pak Gunawan. Masuk sini, dia beresin suratnya, gak mau dikasih uang. Jadi semua tuh, tapi Tuhan tuh kasih lihat sama saya ya. Siapa yang kamu pilih? Dan Tuhan menunjukkan saya kadang-kadang discouraged karena apa? Aduh Tuhan, kok ikut kamu jadi semua habis ini, suami tinggalin, apa harta semua habis. Kadang-kadang duduk, tapi ada aja temen yang menghibur. 2 teman dia gak mau pergi, tungguin saya terus. Bet, kamu jangan ngaco, kita berdoa yuk terus. Setengah hari dia duduk dengerin saya marah terus. Terus akhirnya berdoa. Di berdoa dari situ dia terus kemana-mana diajak seminar kemana supaya menguatkan saya. Betul-betul firman Tuhan itu yang menguatkan saya. Dan waktu Tuhan, saya bilang kenapa ini semua harus dihabisin. Dia bilang di situ untuk... Bukan karena Tuhan kepengen tahu aku bagaimana, kalau dihabisin pengen tahu nih si Betty gimana ya. Enggak, Tuhan tahu kita bakal gimana.
Tapi kita yang gak tahu bagaimana hati kita waktu semua dihabisin. Apakah kita mau tetap ikut Tuhan? Apakah kita jadi pahit sama Tuhan, marah, meninggalkan Tuhan? Di situ saya belajar. Betul Tuhan. Atau semua gak ada artinya. Kalau kita hidup hanya untuk makanan hidup sehari-hari. Aduh, so miserable orang yang begitu. Kenapa kita mesti hidup hanya untuk besok lusa sama aja cari duit untuk makan, untuk senang-senang. Udahnya, kalau udah mati kemana? Di situ saya belajar bahwa Tuhan menguatkan saya dengan firman-Nya. Di dalam setiap saat aku di persecute lagi di, apa namanya bahasa Indonesia-nya? Persecute lagi di siksa gitu ya. Saya, Tuhan selalu mengingatkan saya. Di dalam Dia ada damai. Di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia Tuhan membukakan jalan buat saya. Jadi supaya saya tidak pahit dan supaya saya tidak selalu terhibur karena firman-Nya. Dan Dia bilang gini, Dia selalu menunjukkan kepada saya bagaimana besar kasih-Nya. Di dalam kekurangan Tuhan gak pernah selalu ngasih saya sebelum. Saya bilang sama pernah berkasih kesaksian sama teman-teman di itu. Kalau perlu uang, Toto di bawah pintu ada amplop, ada uangnya. Di gereja, di kolekte, Toto ini itu berarti ada cek buat kamu. Ada 1.500, ada 250, 500. Itu kadang-kadang saya lihat, ini siapa punya tanda tangan ya? Kan gak tahu dari siapa. Tapi Tuhan tunjukin kepada saya bahwa Tuhan tuh betul-betul hidup. Dimana kita, supaya Dia tuh, supaya kita ini menjadi saksi bahwa Tuhan kita hidup. Kalau kita ikut Dia tuh, jadinya Tuhan bilang apa? Tuhan menyelamatkan kita untuk Dia sendiri. Supaya kita menjadi a holy people. The people belonging to God. Orang-orang kudus yang milik Tuhan. Sebab nanti, jadi kita kalau sebenarnya hari hidup hanya untuk hidup makan senang-senang untuk uang aja, gak ada artinya. Jadi kalau milik Dia, kita satu hari kita akan bersama Dia, apa namanya, eternally, apa, hidup kekal. Jadi tujuan kita hidup sekarang nih, apapun yang kita lakukan untuk kita persiapan kita untuk hidup kekal. Kalau gak percuma. Kita kalau cuma duduk cuma ke gereja doang, nanti oh udah pokoknya aku masuk surga. Asal masuk ke surga, nanti ya sampai di surga dipisahin domba sama kambing. Ya enggak? Jadi Tuhan tunjukin sama saya, Tuhan mau kita betul-betul menjadi kudus sebab Dia bilang kan, be ye holy for I am holy. Jadi kuduslah sebab aku kudus. Dia maunya kita kudus, Dia kasih kita kuasanya Roh Kudus. Kita kasih firman-Nya untuk kita ikutin jalannya. Jadi dikasih kuasanya supaya kita bisa menjalankan itu. Supaya kita bisa nanti bersama. Tujuan saya sekarang matanya tertujunya tidak kepada hari ini besok lusa. Tapi kepada nanti hidup kekal bersama Dia. Jadi firman, sebab firman itu yang kita dengar di gereja ini. Kita baca di rumah, kita pelajarin. Itu untuk supaya kita ditransform, dirubah menjadi seperti Dia-Nya, seperti Tuhan. Seperti Kristus. Jadi kita seperti Yesus. Sebab kalau gak seperti Dia, kita namanya kalau kita anak Tuhan, tapi kita tingkah laku kayak iblis. Kan Tuhan juga gak mau. Itu kita di situ. Saya merasakan bahwa Tuhan betul-betul mencintai saya. Saya menghibur diri dengan apa? Dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti kita di gereja nih, bersekutu. Tuhan gak mau, saya dulu maunya gini, ah udah deh saya, udah deh pokoknya aku bertapa aja sama Tuhan aja. Saya dulu di Singapura di seben hari 5-6 jam berdoa. Tuhan bilang, no, keluar. Do not neglect the assembling together. Jangan
sia-siakan persekutuan bersama-sama orang seiman. Sebab Tuhan mau kita menjadi tubuh Kristus, bukannya mau sendiri. Tubuh Kristus dia menjadi kepalanya. Di mana kita berkumpul bersama-sama, kita memuji, memuliakan Tuhan. Sebab hanya itu yang diterima untuk dia sendiri. Kita kasih kolekte, kita kasih uang, kita kasih tenaga, kita kasih makanan, dikembalikan dengan lipat ganda. Hanya puji-pujian yang dia terima untuk dia sendiri. Disitulah saya mengerti bahwa Tuhan tuh mau kita betul-betul dalam sehari-hari juga adakan waktu untuk memuji dia. Jangan cuma datangnya minta-minta-minta seperti dulu saya kalau berdoa 27-30. Itunya lesnya. Tuhan bilang, siapa sih Tuhannya, kamu apa saya? Kita ngatur Tuhan terus. Tuhan bilang, siapa Tuhannya, kamu apa saya? Kalau kamu saya, leave it to kepada saya. Jadi doa ini Tuhan, kau tahu Tuhan, seperti yang di Alkitab, Tuhan tahu nih, Tuhan turut campur tangan secara pribadi. Saya jadi merasakan bahwa saya, hidup saya diselamatkan Tuhan melalui segala penyiksaan, tapi Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa di situ kita harus menjadi saksi baginya. Ini kesaksiannya, supaya kita menguatkan satu sama lain, supaya kita bisa menjadi seperti tangan tuh menolong tangan yang lain. Tangan kita bisa menghibur satu sama lain, bersatu sebagai keluarga. Jadi kalau saya mau ceritain dari mulanya, terlalu banyak, bisa 3 hari 3 malam gak habis. Mungkin kapan-kapan saya akan pilih lagi ke kesaksian yang menyenangkan dalam kehidupan saya, bukannya melalui penyiksaan ini ya. Tuhan berkatin. God bless you. Saat ini kita akan masuki kepada persembahan. Mari kita akan membuka buku nyanyian kita nomor 346. Oh Yesus, aku berjanji. Oh Jesus, I have promised. Seperti kata Tuhan Yesus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Lebih daripada mereka-mereka ini? Maka kita menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Maka kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukan dengan kehendak kita, tapi dengan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan kita lakukan. Kita berjanji, Tuhan, aku mau setia melayani Tuhan, ya. Nomor 346 dan persembahan akan dijalankan pada ayat kedua buku nyanyian, dan saat ini persembahan akan dijalankan oleh saudari Naomi, dan satu lagi akan dijalankan oleh Ibu Lien An, ya. Kedua, ku hidup dalam dunia selalu dekatmu, walaupun ku dicoba tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang ketiga, oh Yesus, kau berjanji semua yang ikutmu, kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani engkau, beri padaku kasihmu dan jangan
Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Untuk doa persembahan saya persilakan kepada Pendeta Tony Lolong ya untuk doa persembahan. Heavenly Father, Almighty God, Lord, we just want to thank you so much, God. You know, we thank you for the privilege, you know, of being in your house to worship. Lord, you know, we thank you for allowing us to raise our voice in songs of praise and thanksgiving to you. You know, we thank you for the testimony of Ibu Betty. We thank you for your word that you brought to us through Pendeta Saud, Lord God. And Lord, we have just given just a small portion of your many blessings to us. Lord, I pray that you use whatever we give today to further your kingdom, Lord God. That this that we gave today will be something that will bring more lives into your kingdom. That the gospel from here, from this church, can go to the uttermost part of the world. Thank you, God. You know, bless what we give and bless all those who gave, Lord God. Multiply the offering and multiply the blessing for those who gave the offering. And Lord, I also pray that you continue to be with this church, that they continue to be a great witnesses of the love of Jesus Christ and of the provision of God. In Jesus' name, amen. Silakan duduk kembali. Hari ini kita ada pengumuman dari Pendeta Saud ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita boleh sama-sama beribadah. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah hadir. Demikian juga buat Ibu Betty yang telah menyampaikan kesaksiannya pada hari ini. Kami juga berdoa supaya, mari kita berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati melalui firman Tuhan dan melalui kesaksian. Kita senantiasa bertumbuh dan lebih setia kepada Tuhan. Surah hari ini, hari khusus, minggu kelima, bulan April, kita mengadakan satu acara yang kita sebut Minggu Gembira. Saya harap semuanya gembira, apalagi puji-pujian disampaikan oleh kelompok kecil kami, bahwa ketika menerima Kristus, kita memiliki kegembiraan yang khusus. Amin, saudara. Ya, selamat datang sekali lagi. Hari ini kita juga boleh mengucap syukur untuk saudara kita Om Lim yang merayakan ulang tahun ya. Berikut juga dia katakan sebagai memorial mengenang adiknya yang kembali ke rumah bapa tahun lalu ya. Jadi kita mau bersyukur di lantai bawah nanti. Sekali lagi kami mengundang saudara jikalau belum punya gereja tetap. Pada setiap hari Minggu, kita jam 2 kebaktian berbahasa Indonesia. Kemudian juga pada bulan Mei, minggu kedua, kita akan merayakan Mother's Day di tempat ini. Saya mau undang Bapak-Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan doxology. Kemudian kita mau terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali.